Hai, bertemu saya di majlis sambutan Hari Guru peringkat SKLTP Tekan Utara. Saya Aimi Syahira dan saya Azra Zahid, pengacara TV Sutera. Kini saya berada di tapak perhimpunan tempat berlangsungnya aktiviti Sukaneka Guru. Hari ini kan Hari Guru, kita bagilah chance dekat guru-guru kita pula main. Tak sabar rasanya nak tengok cikgu-cikgu kita bermain. Jom. Wah, seronoknya cikgu-cikgu kita bersuka neka. Hai, saya kini berada di hadapan rumah Tuan Haji Burhanuddin bin Hassan untuk program lawatan Jasa Mu Dikenang. Beliau merupakan seorang pesara guru. Sepanjang bergelar seorang guru, apakah kenangan yang paling manis yang cikgu masih ingat sehingga sekarang? Kenangan manis tu banyaklah. Di Malaysia ni memang tak lari lah kenangan manis dan pahit ya. Jadi kenangan manis dia bila pelajar-pelajar saya, bila kita graf tu kita tengok kan, kerja saya dulu kaunselor kemudiannya HAM. Pelajar-pelajar tu dia ada perubahan. Bila kita buat program tu dia ada perubahan meningkat adik sekolah tu. Itu satu nikmat ya. Keduanya kita bila kita suruh tu dia ada banyak berubah. Kita suruh solat, kita kempen-kempen, ramai datang solat ya. Ha, jadi itu kita sangat senang ya. Dan apakah harapan atau nasihat cikgu untuk guru-guru yang masih dalam bidang pendidikan, terutamanya guru-guru muda? Okey, pada guru-guru muda ni pertama sekali timba ilmu terkini. Misalnya sekarang kerajaan telah meningkatkan digital ya. Transformasi digital ya. Kena rebut je. Kalau kita tak rebut, kita itu akan ketinggalan ya. Jadi saya dulu tak minat dengan komputer ni. Jadi bila kita buat kerja sangat susah dengan IT ni kalau kita tak kuasai IT ya. Jadi itu nak pencet awal tu ya, tapi tak juga pencet 60 ya. Tapi yang memenang kepala bila online ya. Jadi pelajar-pelajar guru-guru muda sekarang ni kuasai lah ilmu terkini ni ya, supaya kita tak boring buat kerja ya, tak susah buat kerja ya. Jadi kita kena pastilah terutama IT lebih-lebih sekarang transformasi digital semuanya kena kita kuasai ya. Kemudian guru-guru muda juga kena jangan malas buat kerja. Ada setengah guru muda ni dia ikut yang tua yang malas dia ikut ya. Selamat Hari Guru. Okay.
Kami dari Sekolah Kebangsaan LKGP Tekang datang ke pasti ini untuk meraihkan lagi. Selamat Hari Guru. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran. Begitulah kemeriahan sambutan Hari Guru peringkat sekolah SKLKTV Tekam Utara. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru. Sekian dahulu, sampai berjumpa lagi. TV Sutera tetap setia menyebarkan maklumat kepada anda. Thank you for watching.